saya harap seluruh warga Kota Kediri mesti lebih hati-hati lagi dan perhatikan instruksi-instruksi dari pemerintah Kota Kediri. Tetap tenang, yang paling aman adalah di rumah. Tetap tenang aja. Kita akan bekerja secara maksimal. Mereka yang terdepan demi kemanusiaan, sudahlah kawan, hindarilah keramaian. Jika tak ingin menjadi salah satu korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Kota Kediri, hari ini kita mendapatkan positif satu pasien corona. Konfirmasi ya. Mereka yang terdepan demi kemanusiaan, sudahlah kawan, hindarilah keramaian. Jika tak ingin menjadi salah satu korban. Lihatlah kawan, dokter-dokter bertumbangan. Mereka yang terdepan demi kemanusiaan, sudahlah kawan, hindarilah keramaian. Jika tak ingin menjadi salah satu korban. Masyarakat jangan panik, tetap waspada, tetap selalu berdoa. Jaga kesehatan, jangan sampai panik sehabis keluar rumah. Tetap selalu atur kebersihan diri. Jika ada berita hoax, tetaplah hindari. Mari lawan virus ini bersama-sama, sampai COVID-19 hilang selamanya. Jangan pernah sampai meremehkan, betapa bahayanya sudah dijelaskan. Stay safe, tetap ikuti aturan, itu semua juga demi kesehatan kalian. Tahan diri untuk sementara waktu, jangan paksa keluar jika tidak ada perlu. Bikin asik dalam rumah, ciptakan satu lagu, karantina diri lalu berkarya, itu baru. Putus mata rantai, kurangi waktu untuk bersantai, bersama hala wabah yang perlahan mengintai. Sabarlah kawan agar ini cepat berlalu, terus bergerak dan juga saling membantu. Banyak cara untuk melawan walau badan di rumah, tetap belajar walau tak sedang bersekolah. Kita bersama berdoa dan tingkatkan ibadah, percaya di balik semua ini pasti ada hikmah. Pemerintah susah bersama dan bekerja, respect to Dr. Joko dan pengorbanannya. Bapak wali kota turun tangan hadapinya, tapi masyarakat malah liburan corona. Nanti tolong janganlah diremehkan, lihat Indonesia ku ada ratusan korban. Tolong jangan panik, tetap jaga imun, jangan malah piknik, bilang Tuhan yang mengatur. Lihatlah kawan, dokter-dokter bertumbangan. Mereka yang terdepan demi kemanusiaan. Sudahlah kawan, hindarilah keramaian. Jika tak ingin menjadi salah satu korban. Lihatlah kawan, dokter-dokter bertumbangan. Mereka yang terdepan demi kemanusiaan. Sudahlah kawan, hindarilah keramaian. Jika tak ingin menjadi salah satu korban. Di rumah saja, jangan kemana-mana. Nanti awas ada virus corona. Ayo kawan-kawan, kita di rumah saja. Siapin badan, mari kita rebahan. Terima kasih untuk tenaga medis, macam pahlawan jasamu takkan habis. Tetap bekerja keras demi Indonesia, salam hormatku untuk Indonesia. Mereka yang mau, mereka yang mampu, kita hidup bersama dan saling membantu. Biar semua tahu, paham dan mengerti, masih banyak yang harus dipahami soal virus pandemi COVID-19 agar bisa cepat berhenti. Tetap tenang dan jangan panik jika tak mau sakit. Jadi tolong dengarkan ini, harap evaluasi dan isolasi diri. Janganlah kau anggap remeh tentang virus corona. Ini virus mematikannya, mengancam nyawa kita. Ayolah kawan, stay di rumah saja. Jangan keluyuran apalagi untuk hal yang tidak guna. Masih banyak yang ngeluh ingin keluar rumah. Lihatlah kerja keras pemerintah untuk mencegah virus ini tersebar, melebar dan meluas. Marilah kita stay safe di rumah saja. Kalau ada masyarakat kita yang kena, sudah kembali ke masyarakat, sudah sembuh, mohon diterima dengan baik. Dan persiapan bagi Kota Kediri, di sekeliling kita sudah zona merah.
tetap di rumah walaupun bosen, tapi tetap di rumah, karena di rumah itu adalah cara yang paling sederhana dan cara yang paling efektif. Lihatlah kawan, dokter-dokter bertumbangan, mereka yang terdepan demi kemanusiaan. Sudahlah kawan, hindarilah keramaian, jika tak ingin menjadi salah satu korban. Lihatlah kawan, dokter-dokter bertumbangan, mereka yang terdepan demi kemanusiaan. Sudahlah kawan, hindarilah keramaian, jika tak ingin menjadi salah satu korban.